engkau membaca Yasin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Yasin, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan baginya di akhirat kelak 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih. Setiap satu istana terdapat 99 kamar. Setiap satu kamar terdapat 99 ranjang. Setiap satu ranjang terdapat 99 kasur. Setiap kasur terdapat 99 bantal. Setiap bantal terdapat 99 hari. Apa 99 bulan hari? Itu kenikmatan Allah berikan bagi orang-orang yang membaca Yasin. Maka tadi kalian membacakan Yasin untuk almarhum dalam kubur, maka itulah yang telah Allah persiapkan bagi almarhum di dalam kuburnya.